sebagai profesional dan salam dan perjuangan sama teman perjuangan saya di dalam untuk melindungi bangsa dan negara, Polri dan TNI. Tapi kawan saya. Tapi nanti jika nanti ada pemanggilan kedua lagi, ya hasilnya bagus-bagus aja. Silakan aja lawyer dan jawabnya lah ya. Lawyer aja jawabnya. Saya ada mungkin mau lawyer saya. Tadi ada berapa pertanyaan? Jadi begini ya, ada 22 pertanyaan. Ya, 26 ya, sekitar 26 pertanyaan. Saya rasa penyidik baik ya. Telah saksi dan tadi sudah diklarifikasi mengenai tuduhan-tuduhan yang diturunkan dalam pasal makar, syarat penyebaran berita bohong, dan satu lagi tentang kasuskan. Nah, tadi sudah kita klarifikasi di unit Tipidum, Tarifun Mabes Polri, bahwasannya tidak ada kita melakukan makar seperti yang dituduhkan oleh saudara Jalaluddin tadi. Nah, dan ini sudah cukup jelas dengan bukti laporan polisi kita yang telah kita kasih juga kepada penyidik. Bahwasannya kita telah laporkan balik, kita merasa difitnah dengan laporan polisi tersebut, dan setelah kita klarifikasi poin-poin pentingnya antara lain, yang pertama bahwasanya kita tidak ada upaya untuk menggulingkan pemerintah sebagaimana dalam pada mata tersebut. Kita hanya protes, kita hanya merasa terhadap perjuangan-perjuangan, dan itu hanya dijelaskan di Bawaslu dan di KPU, kan begitu. Mungkin itu saya jelas ya. Terkait Pak Kiflan juga melaporkan balik pada seperti apa Pak? Iya, jadi kan saya sudah tegas tadi minta agar saudara Jalaluddin nggak sampai besok pagi mencabut laporan polisinya, kan begitu. Kalau memang tidak, ini akan kita follow up juga laporan polisi kita terhadap Jalaluddin, kan begitu. Karena apa? Karena Pak Kiflan Jain itu menjawab keterangan daripada penyidik itu sesuai dengan dasar dan ada dasar hukumnya, sesuai dengan undang-undang juga, kan begitu. Bukan dia mengarang-arang ataupun membuat suatu pengarahan ataupun kerusuhan.